Sliding up pussy is the homicide. It's a homicide. But the sliding up pussy is the homicide. Welcome to Peklerpet edisi renungan akhir pekan yang pertama. Hari ini kita akan ngobrolin soal rencana di tahun macan air pada tahun 2022. Uh, saya sendiri itu bersio kuda, kuda logam. Nah, kalau kita baca dari Pop Bella untuk uh, siap kuda itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun kita perlu tidak perlu saya bacakan ya kalian googling sendirilah <laughs> jadi untuk ramalan 2022 untuk sio saya jadi sio kuda logam khususnya katanya untuk kehidupan asmara dan rumah tangga si pemilik sio kuda ini akan menghadapi sedikit masalah dalam pernikahan ah saya tidak percaya ah so trouble mah. Oke, ramalan si kuda untuk karir dan keuangan, adanya usaha kerja keras di tahun-tahun sebelumnya akan membuahkan hasil di tahun 2022. Lalu untuk kesehatan mulai menjaga pola makan. Ya, ini benar sih. Dua hal ini, dua ramal ini yang mengenai karir dan juga kesehatan ini sebenarnya agak nyambung dengan rencana saya ke depan sih. Jadi untuk keuangan memang dari bulan ini udah merasakan nih beberapa um, ya ada peluang-peluang karir baru dan juga skill set yang dikembangkan lalu sen, uh, selain itu juga untuk kesehatan memang sudah dicanangkan 2022 rezeki sehat gitu jadi sesuai plan mudah-mudahan sih bisa sesuai rencana oke cut di situ Lalu kita juga kehadiran di sini ada dua sohib saya. Yang pertama Nafasa. Halo Nafasa. Halo. Halo Kainda. Halo Iki. Halo terima kasih sudah menjadi bintang tamu dadakan. Tadi of out of record itu Nafasa itu sionya macan tanah ya. Fasa. Iya, mau saya bacakan man. ramalannya. Boleh-boleh, jadi untuk ramalan siomacan di tahun 2002 mengenai kehidupan asmara dan rumah tangganya, siomacan ini sepertinya akan mendapatkan berbagai macam ujian di tahun 2002. Jadi ada beberapa siomacam yang mungkin ragu atas orang-orang yang mendekati dia. Juga antara bingung apakah harus dipertahankan ataupun haruskah move on. Jadi dalam e, dirinya sedang ada kebimbangan untuk tahun-tahun ini. Semoga cepat-cepat berlalu ya. Lalu untuk ramalan Siomacan terkait dengan karir dan keuangan, diramalkan di, bahwasannya Siomacan di tahun depan itu akan mendapatkan pemasukan tak terduga. Alhamdulillah sekali ya. Sehingga finansial pun menjadi lebih stabil. Selain itu juga Siomacan juga bersiap akan mendapatkan peluang kerja baru. Alhamdulillah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Dan juga berarti sejalan ya. Kemungkinan besar Anda akan um, lulus tahun ini, kemudian mendapatkan pekerjaan baru. Ataupun Aduh, amin. ada kerjaan baru ya. Itu berarti ramalannya seperti itu. Amin amin. Semoga ada. Ya. Nah, lalu yang terakhir untuk kesehatan sepertinya di penghujung tahun ini dan juga pertengahan akan banyak tekanan-tekanan. Jadi Anda bisa menghilangkan berbagai jenis stres ya. Dan juga ada juga tekanan-tekanan baik itu mental dan fisik. Nah ini sejalan dengan ini kan kita belum belum mulai ya. Uh, kalau dari kalender Chinese nanti bulan depan. Tapi biasanya di sekarang-sekarang sekarang udah kita kelihatan nih merasakan sih. Jadi jangan sampai nanti masalah keluarga ataupun masalah lain, misalkan masalah teman-teman dan tanggung jawab, misalkan di kantor baru nanti, Amin, mengganggu anda ke secara kejiwaan. Jadi sekarang bisa dipersiapkan bagaimana memanage. Uh, oh, kalau itu sudah dari kemarin kemarin, ya. Tapi mudah-mudahan di tahun nanti ya, cobalah bisa mungkin bisa lebih dipelajari lagi karena ramalannya karena katanya. Stres bahkan lebih banyak mungkin dari Anda yang masih dirundung dari stres secara akademik. Ya, mungkin <laughs> coba, mungkin nanti bisa diramalkan, uh, bisa dispersiapkanlah sebelum kita tanya nanti tentang rencana-rencananya. Saya juga mau membaca ramalan untuk Kak Endah. Shio monyet, ya, untuk Kak Endah iya. sendiri katanya ramalan Sio monyet itu. Dari segi kehidupan rumah tangga dan romantisme ya romansa di tahun 2002 akan menjadi tahun yang berat untuk Siomonyet di sisi kehidupan keluarga. Katanya. Pasalnya kehidupan rumah tangga akan diuji oleh berbagai masalah yang menuntut Siomonyet untuk berpikir lebih dewasa dan meredam emosi. Jadi jangan sampai marah sesaat yang berujung pada perkelahian atau ya permasalahan yang akan lebih besar. Saya tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi tapi tipsnya di sini adalah coba untuk lebih meredam amarah dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kemudian untuk karir dan keuangan, nah sio monyet sepertinya tidak perlu khawatir nih. Karena pada tahun ini, pada tahun macar air ini meski tidak ada penghasilan tambahan, namun keuangan sio monyet itu masih stabil, sangat sekali sangat, sangat stabil sekali di tahun 2022. Jadi diharapkan nanti untuk Siomonyet untuk lebih bijak dalam mengolah keuangan. Jadi kurang itu katanya belanja-belanja yang tidak penting dan mewah yang tidak terlalu diinginkan atau dibutuhkan gitu. Itu lalu yang terakhir untuk kesehatan. Nah ini mulai unik nih. Jadi mulai perhatikanlah kesehatan fisik dan mental di tahun 2002. Pasalnya katanya perbaikan asupan makanan dan perbanyak konsumsi sayur serta buah-buahan Sebab monyet ini kemungkinan di tahun ini akan memiliki e, berbagai jenis masalah pencernaan Jadi selain itu e, diharapkan atau diramalkan siomacan e, diharapkan bisa mengelola pola makannya supaya tidak mengalami banyak masalah pencernaan Kira-kira ramalannya seperti itu. Untuk Kak Enda dan Nafasa, percaya nggak sih sama ramalan-ramalan Sio seperti ini? Dan kalau misalkan percaya atau tidak, terus rencana ke depannya bakal gimana setelah saya bacakan ramalan dari Sio terkait uh, kalian? Hmm, dibilang percaya sebenarnya kayak kalau aku pribadi ya itu kan jasa ramalan gitu kan prediksi prediksi kan ada yang benar ada yang salah tapi ya mungkin kalau ada kayak gitu kalau misalkan ada yang tadi kan harus soal kesehatan atau kayak ah uh, lebih kayak ini aja jadi antisipasi jadi lebih mungkin merubah kehidupan uh, terus kayak merefleksikan diri juga oh ya kemarin kayaknya um, kurang olahraga mungkin tahun ini harus lebih banyak olahraganya istirahatnya yang cukup makannya diperbaiki lagi pola makannya gitu si kalau aku ya, kalau kayak cinta-cintaan atau keuangan itu kan semua udah diatur sama Tuhan. Jadi aku sih berusaha aja yang terbaik. Kalau memang uh, prediksi itu tercapai ya syukur. Ya kita aja sih kalau aku. Karena sendiri gimana? Kalau buat aku yang bagus-bagus diaminin, tapi jangan takabur. Terus kalau yang mungkin Kurang bagus uh, prediksinya, ramalan sionya uh, lebih ke buat uh, mawas diri, reminder. Jadi, uh, supaya kita juga berhati-hati, lebih berhati-hati, kayak tadi um, yang kesehatan ya. Ada benernya juga, kayak pencernaan, kayaknya akhir-akhir ini kalau makan sesuatu lebih gampang bereaksi, ini pencernaannya gitu. Jadi, udah. Uh, berarti benar-benar harus lebih diperhatikan lagi nih gitu kalau oh, yes. gitu. kalau buat saya sendiri buat aku sendiri kalau dengar ramalan tentang rencana tahun depan kayaknya lebih cocok baca SIO. kenapa uh, sebenarnya sempat sharing juga ya jadi untuk beberapa tahun terakhir jadi baru nyadar ternyata itu Pola hidup kita tuh mirip-mirip kayak ada yang di SIO ini. Sebenarnya gue gak terlalu ngerti tentang SIO ya, kayak gimana. Tapi karena siklus show itu secara umum kan 12 tahunan, mulai mempelajari SIO itu. Terus uh, di sana tuh lebih si uh, ramalannya tuh emang berbentuk buku dan itu biasanya lamaran dari cerita orang. Orang di tahun ini seperti apa? Orang di tahun ini siapa? Terus tebal banget nah kalau di uh, kalau berdasarkan itu dan juga uh, gue yang percaya banget sama uh, kalau kita tuh nggak bisa hidup ya nggak bisa hidup yang kita nggak punya kita punya waktu tapi kita nggak punya waktu yang cukup untuk kita bisa hidup dengan kehidupan orang lain ya jadi walaupun kita sionya sama tapi si rutenya agak naik turun nah di situ juga gue menyadari kemarin Kemarin banget, uh, yang terkait tadi yang gue sampaikan, kalau misalnya kita tuh emang siklusnya tuh berubah. Coba, misalnya, ke enda atau fasa coba uh, merenung, misalnya karena kan bulan Januari ataupun lihat di galeri handphone deh yang paling pasti. Coba lihat di tahun kemarin, di tahun ini ada kejadian apa aja sih di Januari itu atau Desember? kalau misalkan ada foto di IG ataupun ada catatan di YouTube ataupun di mana di WA coba dilihat ada siklus yang pasti yang kita <tuh> yang kita lalui terus menerus itu sama ada suatu pattern dari hidup kita yang sama jadi pattern hidup kita tuh sama misalkan bulan ini Januari Februari sampai nanti tiga bulan ke depan itu pasti sama ini keyakinan ya, ini boleh dan ini keyakinan gue sendiri ya. Jadi maksudnya pasti itu pasti dari karena pengalaman sendiri. Nah gue yakin di nanti di sekitaran uh, awal tahun, kayaknya gue akan pindah dari Bandung. Kalau tidak pindah dari Bandung pindah daerah lah. Sekarang menetap di daerah Bandung Timur uh, dan Sumedang Barat berarti ya daerah situ. Ini kayak kemungkinan bakal pindah tapi nggak tahu pindah kemana tapi rasa rasanya itu udah ke kerasa gitu ketika misalnya kalian yang punya bisa uh, keimanan misalkan ataupun sense yang tinggi tentang peka gitu ini kayaknya kayak ini kayaknya bakal terjadi sesuatu deh biasanya cewek yang lebih 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 peka terhadap tersebut deh. ini kayaknya ada terjadi sesuatu deh ini kayaknya lebih ada sesuatu nah itu gue belajar itu sebenarnya banyak uh, jadi cewek-cewek sih nah berkaitan dengan hal tersebut pernah nggak sih uh, Nafasa sama atau kak endah ngerasain kayak gitu ini kayaknya pernah ngulang dejavu tapi sebenarnya belum pernah terjadi tapi mirip gitu kejadiannya tuh pasal pernah ngalamin nggak sa hmm, dejavu sih pernah ya kayak um, di suatu apa namanya suatu momen yang kayak kerasa kayak udah pernah ngalamin tapi di mana ya gitu sih the Javu sih pernah tapi kalau yang kayak pattern hidupnya sama kayaknya emang ya sama gitu-gitu aja dari 2020 <laughs> mulai di 2020 tuh udah kayak nggak ada yang nggak ada yang baru gitu di hidup tuh kayak ya gitu aja mungkin ada yang baru kayak orang-orang baru kayak teman-teman baru mungkin ada dari virtual gitu tapi kalau di hidup ya kerasa sih sama-sama aja yang masalah yang dihadapi tetap sama jadi ya gitu aja kerasanya sama gitu sih kalau aku ya Oke Anda pernah ngerasain nggak? Kalau di jafuk beberapa kali kayaknya uh, dihadapkan sama Uh, sesuatu hal kok kayaknya situasinya sama nih terus sama uh, yeah. omongan omongan aku kok kayak sama gitu jadi kayak uh, kayak kejadian ini kok pernah gitu mm -hmm. itu cuma kadang-kadang juga aku bisa gini loh jadi aku sekarang ya uh, gue uh, bisa kayak mikir misal bangun tidur nih kepikiran sesuatu gitu ya oh ada ada satu memori gitu gue bisa Gak tahu itu mimpi atau memang kejadian ada tuh, ada satu saat gue begitu, jadi kayak pas lagi mikir loh, ini beneran kejadian gak ya kemarin, apa gue cuma mimpi ya gitu, gitu juga terus kalau untuk hidup uh, ya mungkin memang patternnya mungkin juga karena um, lingkungannya masih itu-itu aja mungkin ya. ya, jadi juga mungkin ada patternnya, ada polanya berulang Mungkin juga karena kegiatannya masih sama, juga bikin berulang. Cuma, kalau ketika menghadapi masalah, ya masalah juga ada yang sama, ada yang baru. Nah, kalau masalah-masalah yang sama tetap ada, ya mungkin cuma bedanya cara gue merespon aja sih. Mungkin lebih baik daripada ketika masalah itu muncul sebelumnya, gitu. Jadi, ketika gue udah bisa, oh, yang responnya bisa lebih baik karena mungkin udah ada pengalaman gitu sebelumnya jadinya juga hasilnya saat itu uh, juga lebih baik gitu uh, ya, 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 mantap. Kalau uh, nafasnya sama Kak Endah, main goal kalian di 2002 apa sih? main goal yang ingin dicapai. 2022. Udah, itu dong, udah 2022. Ya, 2022. <tuk> Saya salah mulu ya ini tentang jadwal. Jam 2022 main goal untuk Nafasa dan Kenda ke apa sih? Hmm, aku dulu atau Kenda ke dulu nih? Nafasa aja dulu atau Kenda ke dulu silakanlah. Oh, tadi kiren urutan aja dulu. kayak Tadi kita gitu. <tuk> <tuk> gak apa-apa, silakan. Aku, oh, aku mikir dulu <tuk> ya. <tuk> mikir dulu <tuk> 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 silahkan. Uh, gue ya Kenda silakan. Oh, main goalnya ya. Kayaknya dengan bertambahnya umur nih ya, kayak gue harus lebih memperhatikan benar-benar kesehatan sih. Kemarin ini sempat ketemu uh, sahabat dari SMA gitu, walaupun gak bisa semua ya satu geng lah ya geng SMA berkumpul berempat. Jadi yang kita ngobrolin kok udah mulai penyakit ya gitu. Terus sama cerita atau info, oh si ini teman kita sakit oh si ini kemarin habis begini, oh si ini meninggal waktu itu. Jadi kayak udah, ah gile, kita juga udah tua ya, gitu udah umur loh. Maksudnya walaupun memang sadar sih, memang umur udah segini gitu. Tapi ketika dengar berita-berita kayak gitu dan kemarin ngobrol tuh bener-bener kayak, bener-bener kayak dibikin sadar, wah bener-bener nih kayaknya udah harus lebih perhatian lagi deh sama pola makan, sama pola hidup ya gitu sih terus sama main goalsnya lagi jadi hmm, mungkin mau lebih uh, apa ya lebih rapi lagi ngatur keuangan gitu karena tahun ini masih belum ada perubahan dari tahun kemarin gitu jadi tahun tahun 2022 ini pengen lebih rapi aja sih pengen oh, lebih lebih, mm -mm, lebih terorganisir gitu tapi semua mudah-mudahan ramalan yang di Sio tadi yang gue bacain uh, terjadi ya kayaknya di 2022 ini udah banyak bergeliat itu pergerakan ekonomi mudah-mudahan kayaknya ada tambah-tambahan sih kayaknya sih gue prediksinya ada sih kayaknya amin ya buat kita semua semoga ada rezeki lebih gitu kalau Fasa gimana Sa? Sudah gimana? sudah hasil merenungnya sudah ada? Udah ada sih Kalau aku sama sih kayak Kak Endah tadi Kesehatan Main goalsnya itu pasti sehat kan Pengen ya Alhamdulillah kan di tahun ini tuh Apa tuh namanya Dikasih sehat gitu Selama Selama pandemi Mungkin sakit-sakit dikit Tapi ya gak terlalu Gimana-gimana Mungkin di tahun depan ya Main goalnya tetap Menjaga kesehatan aplikasi kesehatan, nggak mungkin nggak yang gimana-gimana gitu. Terus sama ini lulus, main goal ya lulus kuliah. Terus ya satu lagi sih berhasil mewujudkan resolusi dari tahun tahun kapan ya resolusi itu ada yang bisa menurunkan berat badan sih biar lebih enak aja karena aku ngerasa sekarang badan aku udah kayak apa ya udah Sudah kayak seperti, seperti, tahu apa seperti tahu bulat kan tahu bulat kan hmm. kalau nggak digoreng kecil kan pas digoreng kan mengembang iya <laughs> 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 Ya kayak tahu bulat. Ya, ya, terlalu banyak makan kayak... gorengan berarti mungkin <laughs> jadi ya, bulat. Iya mungkin. mungkin nanti di tahun ini ya berarti 2022 ini bisa ya mulai menjaga pola makan makan makanan yang sehat lebih sehat harus mengurangi junk food mungkin ya kalau pergi keluar 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 makan di luar tuh kalau bisa jangan junk food gitu terus apa lagi ya udah itu aja sih kayaknya main goalsnya ada tiga berarti ya berarti ada satu garis ya tentang uh, rencana kita yang sama gitu kan di tahun ini Bagaimana kalau kita membuat uh, renungan akhir pakan untuk progres kita. Buat nanti, eh kenda hari ini udah makan sehat belum? Udah olahraga belum? Karena dari kemarin-kemarin kan kita bikin, saya juga bikin rencana ya. Hmm. Di awal tahun. Terus kayak gak ada temen jadinya malas 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 Akhirnya untuk kesehatan sendiri ya. Jadi gak, gak olahraga, udah aja jadi boleh tuh, kan. kita kayak saling sharing emang. Kamu tadi makan apaan gitu kan? Makan ini, oh turun berapa kalori misalnya? Kayaknya tadi Nari berapa kalori keluar? Udah makan apa aja ini loh? Berat badan gue turun se ons. gitu gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu sih kok misalkan maintenance, sih kayak kalau nimbang berat badan seminggu, dua minggu kayaknya apa ya? Belum terlalu kelihatan hasilnya yang penting kan kerasa di badan gitu eh mulai enak. kan nih badan kayak lebih segar gitu mungkin ya kalau berat badan kayaknya terlalu apa ya gimana gitu kan jadinya terfokusnya ke berat padahal yang kita fokusin kan sebenarnya sehat kan badan kita tuh ngerasa lebih enak gitu menurut aku sih mungkin uh, beratnya turun berapa kita nggak usah nggak uh, usah fokusin ke situ kali ya beratnya berapa terus kalori berapa tapi boleh juga kalau yang misalnya oh ya hari ini makannya apa gitu terus mm -mm. olahraganya apa ya mungkin gitu kali ya iya bisa sharing sharing gitu loh kadang-kadang kan kita jadi bingung kalau sendiri tuh kayak ya makan apa lagi ya ih kayaknya bosen deh makan itu mulu kan kalau misalkan kita sharing eh makan ini enak loh cara buatnya gini atau belinya di sini itu kayaknya seru sih oke okay, berarti deal semua. ya kita mingguan kali kita minggu awal minggu kali ya minggu pagi supaya di kita pagi, ngingetin kita report gitu ya Iya minggu lalu pagi Hari ini misalkan uh, gua gue mau jogging pagi mm. nih Nah kan kayak itu kan Sekalian bangun pagi misalkan Eh Dewi ini, ini kita udah jam 12 Gimana mau hidup Nah ini kita kan meeting dulu Karena tadi gue baru balik dari luar Terus tiba-tiba di jalan agak Sekarang tanggal satu Harus melakukan sesuatu nih ya udah Kan uh, salah satu teman kita yang luar biasa itu Kapten dia kan bikin uh, uh, Klub baru kan Namanya 365. Nah, itu kan berarti judulnya kayaknya tiap hari dia bakal bikin room satu-satu satu-satu satu entah. Karena nah, gue terinspirasi karena tiap hari capek bikinnya. Jadi ya udah renungan akhir pekan aja. Berarti udah ada satu topik nih buat akhir pekan minggu depan. Mungkin di pagi hari ya. Enaknya pagi nggak sih? Atau malam? Atau akhir minggu? Hmm, Takutnya kan kalau malam Minggu. Ya. Liburan kan. Nggak Toma tahu yang... ya kalau pagi juga bingung gitu loh nanti Sudah mungkin nanti. kita kekuatkan aja ya jadwalnya mau pagi mau siang gimana oke, Yang penting yang kita begini. ada update update uh, perubahan untuk rencana berubah rencana perubahan ya kita deal? Deal deal, oh, deal, deal. Uh, Simpan tangan di layar kita tos gitu atau dua tiga tos, <tos>, tos. oke <Okay>, kita tos. <tos> Okay, berarti tiap minggu kita sharing-sharing aja, misalkan ada kendala. Hari ini saya ya, tentang aja kendala, misalkan ada kendala pekerjaan ataupun kendala, misalkan kan kita core-nya di kesehatan. Misalkan kebetulan mungkin hmm. uh, minggu depan gue bakal coba ini nih, uh, yellow kitchen makan. Oh ya. ya yang diet sehat itu, soalnya ya. pas dihitung-hitung ya, itu kan sekali makan sekitar gocap. Kalau gue weekend makan eh uh, gocap kali seminggu itu udah ya harganya sama-sama sih kalau mereka kalau se bulan itu saya ingat gua untuk daerah Bandung ya hmm. itu sebulan kalau sekali makan sekitar sejuta tiga ratus sebulan hmm. kalau seminggu itu tiga ratus ribuan lima hari ya sama sih aku juga pernah tuh uh, yang diet juga di daerah kosan itu 2 minggu dia 700-an sih, 700 sekian tapi emang makanannya enak-enak sih dietnya tuh enggak, kita enggak ngerasa diet oh dan yang diet enak. garam itu ya? bukan, bukan ada namanya bosan gendut enggak, dia makanannya tetap sama tetap, tetap kayak kita makan normal hmm. cuma diatur porsinya sama jam makannya gitu kita makan sehari cuma dua kali itu peng pengalaman gitu ngaruh nggak sih ke pola makan berubah? Oh, kalau aku kalau aku tuh yang catering ya um, karena dulu kan di kosan kan ya anak kosan ya ya gitu kan maksudnya kayak karena males jadi catering dan itu juga udah mulai engering 2019 kan jadi ya enak aja sih kalau aku emang pola makan aku tuh nggak terlalu yang kayak di rumah gitu loh kalau di kosan aku makan cuma sehari paling dua kali sekali gitu jadi ya sama aja polanya cuman jadi porsi makannya lebih berkurang gitu biasanya makan yang gak jelas atau makan junk food atau apa itu makan sehat terus porsinya juga sesuai dengan kalori yang harusnya masuk gitu kalau gue kenapa pingin uh, itu apa pingin catering hmm. karena sejak balik ke Indonesia suka bingung makan hmm. warteg yang suka ya makanya itu berubah-ubah ada warteg salah satu warteg favorit dari kecil sampai sekarang cuman hmm. kayak uh, ngepek gitu eh yang pengalaman banget nih ketika mm. hidup sehat banget itu benar-benar waktu di Taiwan makan vegan terus mm -hmm. eeh, siang vegan eh mm -hmm. Jumat eh maksudnya malam vegan juga terus nggak ngerasa bosen mm -hmm. Kalau di sini di Indonesia pas ke warteg makannya itu kan itu terus. Terus keluar makan malam pecel, 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 pecel. Ayam, 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 ayam gitu semua. M banyak nah ya, kalau enaknya diet catering diet itu kan makannya emang emang diporsikan, porsinya sesuai gitu. Tapi enaknya tuh nggak ngerasa, kan misal kalau uh, garamnya dikurangin atau apa, rasanya tuh berubah, itu nggak enak. Masih enak yang aku suka tuh kayak apa ya, kita makan enak tapi bisa mengurangi berat badan itu aku suka banget. Karena kalau di rumah aku aku pengen buat sendiri tuh kayak ya aku kan bukan ahli gizi jadi aku nggak tahu takarannya yang bisa pas Nah setuju tujuh 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 kalau dia tuh udah udah mungkin udah ditakarin gitu kalau ke Endah gimana nih ke Endah yang udah berkeluarga bisa sih bisa nggak sih ngatur gitu misalkan kan ke Endah udah ada suami anak bisa nggak sih ngatur mereka atau mereka seleranya beda gitu ah mama nggak suka gitu istriku yang cantik ah saya tidak suka makanan seperti ini akhirnya nggak akhirnya jadi diet sendiri kan lingkungan circle terdekat tidak mendukung ya gimana gitu kayak anda sendiri gimana kalau yang di keluarga nah itu masalahnya kebetulan suami kan eh, pagi udah berangkat pulang malam jadi jarang makan di rumah kalau sekarang ini ya lagi jarang makan di rumah tapi kadang-kadang eh, suka bawa pulang makanan terus suka bilang ayo abisin abisin waduh gitu kan karena gue penyayang, jadi kan sayang ya kalau nggak dihabisin kan gitu. Jadi agak-agak uh, merasa tidak disupport ya. Tapi nggak bukannya nggak disupport yang gimana-gimana. Nggak -gimana. maksudnya, uh, waduh, pengen ngurangin makan, tapi disuruh disuruh ngabisin makanan nih, dibawain makanan banyak begini gitu. Terus kalau sama anak itu suka nggak matchnya tuh. Uh, apa ya ya seleranya agak beda juga dia termasuk gampang sih sebenarnya cuma kadang-kadang suka uh, pengen ini pengen itu terus kalau nggak habis ya lagi-lagi mama yang penyayang ini kan yang ngabisin gitu nah kalau masak kalau masak sih uh, sekarang sih nggak kayak dulu ya kalau dulu kan benar-benar uh, setiap hari gitu masak jadi kalau sekarang ini dengan perkembangan jajanan yang begitu mudah gitu, jadi kadang-kadang jajan, kadang-kadang ada teman nawarin kan, pandemi juga makin banyak teman-teman uh, yang ber, apa ya berkembang berbisnis, jadi berbisnis di kuliner gitu, bikin-bikin sesuatu, nawarin frozen food, entah makanan mateng gitu, suka PO atau dadakan, jadi ya sekalian buat variasi, terus juga karena rasanya juga oke okay, dengan harga yang oke okay, dan bisa membantu teman juga, gitu kan? Jadi suka pesan juga, kadang pesan buat diri sendiri, kadang pesan buat uh, mama, misalnya keluarga. Nah, namanya jajan, suka bosen, masak sendiri, juga suka bosen. Kemarin ini pernah coba catering, gitu. Tapi catering juga suka bosen, jadi. Kemarin ini stop dulu catering Walaupun catering juga um, Catering cuma tambahan sih Kadang-kadang mesti Oh iya yeah, buat malamnya masak lagi Atau paginya buat sarapan uh, Bikin sesuatu dulu gitu Jadi cateringnya itu buat dua kali makan Nah uh, mulai hari Senin Ini mau coba catering lagi Coba catering berarti buat dua orang Untuk Uh, dua kali makan, jadi gue kepikiran, nah udah gue harus cukupin tuh dari catering, jadi kalau anak itu harus tetap tiga kali, mm. berarti mm. dengan catatan kan pagi tetap bikin sesuatu gitu yang di luar catering, terus sore mm. bikin snack sendiri gitu kan, tapi kalau ngitung-ngitung kalori sih nggak ngerti ya, jujur mm. aja nggak ngerti, cuma ya berusaha aja lah kurang-kurangin yang kurangin yang apa kayak nggak pakai pengawet gitu ya. Terus eh, kalau daging-daging ya ayam, ayamnya pakai ayam kampung daripada ayam boiler kayak gitu-gitu aja sih. Kalau buat kalori mungkin nggak mm, terlalu mikirin kalori harusnya sih mikirin ya. <tuh>. Tapi mungkin karena supaya tidak tertekan gitu kan, sama nggak ngerti juga caranya nggak mau repot gitu kan. Jadi cateringnya juga catering biasa sih, catering rumahan biasa bukan yang khusus diet gitu. Mm -hmm. Jadi mau coba gitu sih sama mau coba masak nasinya lebih sedikit. Jadi nggak kepikiran malam-malam tuh nggak kepikiran. Aduh harus ngabisin nasi. Aduh harus ngabisin nasi. Gitu. <laughs> Itu ya iya. Iya. Di, kalo di, rumah, di rumah nyokap juga gitu. Mau beli masak, kasihan kebuangan gak kemakan. Untungnya kalau di, di keluarga gue ada bokap, dia pemakan segala. Udah makan semua, udah makan. Baik. Dihabiskan, dihabiskan jadi nah, tong sampahnya ngomong -ngomong, ya kayaknya, mm -hmm. <laughs> tong sampah ngomong-ngomong soal bokap nih kan uh, kan kita itu gen itu paling dekat kan keluarga ya nah gue lihat uh, gue tidak mau masa tua gue seperti bokap gue yang perutnya buncit gitu kan dan seperti Mario Bros kalau gue bilang suka ceng-cengin jadi uh, badannya uh, pendek nggak terlalu tinggi tapi perutnya besar dan dia suka curahat ngegerakin badannya itu udah berat gitu melangkah dia bilang udah berat tapi di sisi lain ya dia tidak ada effort yang uh, terlalu besar untuk mengurangi kalori uh, maksudnya lemak dalam tubuhnya tapi dari obrolan kita tadi kayaknya gue akan mengcancel rencana gue untuk catering deh kalau diinget inget nih drastis gue tiap naik tuh naik berat badan tuh ketika uh, pertama dulu naik drastis sekitar 10 kilo itu waktu ngerjain skripsi. Itu cuma dalam waktu 6 bulan langsung enggak uh, seminggu sebulan kayak langsung naik 10 kilo karena begadang terus makan mulu. Terus waktu di Taiwan juga sama ketika udah tesis tuh yang udah badannya udah menurut gua fit enak dibawa ketika bangun tidur tuh enak fresh gitu badan enak gerak lincah itu pas sudah tesis naik juga terus gue berpikir tadi dari obrolan kita berarti selama ini kenapa gue bisa baik lagi ke berat yang dulu sebelum gue ke Taiwan adalah karena kalori gue tidak terbakar seperti di Taiwan kenapa di Taiwan bisa terbakar gue kemana-mana di Taiwan naik sepeda sebelum uh, waktu itu beli motor jadi waktu setahun pertama tuh Coba bayangin dari eh uh, dormitory ke kampus itu jaraknya sekitar kilo atau dua kilo Terus balik lagi ke dormitory Terus kalau misalkan mau ke Alfamart, eh, ya Carrefour Bawa uh, naik sepeda terus cuma di depan Jadi kemana-mana pakai uh, sepeda lah Terus uh, karena waktu itu juga lagi kere ya Kere cuman gak ada duit buat makan Makan nebeng ke teman Jadi mereka udah makan Ikut eh uh, bagian penghabisannya gitu, kalau enggak uh, hmm, makan juga waktu itu kayaknya sekali sehari deh, jadi uh, kayak siang-siang doang atau sore-sore doang makan. Kalau enggak makan siangnya itu adalah minum boba, minum uh, naica itu uh, boba milk tea. Karena waktu itu kalau di Indonesia kan segitu dong itu bo Bobanya tuh ngenyang, bikin kenyang banget bakal walau cuma diminum seperempatnya. Oke berarti resolusi gue untuk atau rencana diet gue untuk seminggu ini adalah gue akan coba lagi membakar kalori dan coba makan mungkin agak kesorean kali. Karena gue ingat ada temen gue juga dia menerapkan e, kalau bahasa yang mungkin orang tahu ya e, OCD ya yang yang dari Dedikopulset. Tapi kalau secara globalnya kan disebut namanya intermittent fasting Gua sadari berarti sekarang dari obrolan kita tadi Yang kenapa berat badan gua sama terus uh, Sekarang posisinya berarti di 63 kg Udah coba diet segala macem Selama 6 bulan terakhir Tapi kok cuman katrol doang bener kayak yang kayak fasa turun sekilo dua kilo balik lagi turun sekilo dua kilo balik lagi gue pikir oh, itu berarti kadar air gue doang yang ber, mengurang uh, tapi kadar lemak kayaknya enggak ngurang nah ini gue deklarasikan ya ada dua saksi berarti mulai nanti senin tiap misalkan gue kan ngantor ya di rumah doang kan bangun tinggal ke bawah berarti tiap senin gue akan naik sepeda dulu keliling kalau dari fasa berarti di rumah mau meter tuh ke kampusnya fasa lalu ke terminal sama pasar Cileunyi keranca kek baru balik balik kantor makan siang gue gitu lagi untuk uh, menstimulasi atau uh, apa ya biar rollnya itu atau kegiatannya itu mungkin mirip waktu gue di Taiwan naik sepeda dulu kemana-mana mungkin itu ya gue deklarasikan mulai Senin nanti gue coba sepedahan tiap hari tiap mau makan ataupun selesai kerja anda berdua jadi saksi nanti minggu depan coba uh, tanya gue untuk update ya yeah, gue sudah mendeklarasikan dengan dua saksi kenapa perlu deklarasikan kalau yang gue baca uh, plan itu harus dideklarasikan entah itu misalkan ke orang terdekat atau enggak supaya yang pertama ada efek mereka nagih mana nih katanya lu janji mungkin eh tapi enggak kejadian-kejadian karena kalau nggak uh, pertama itu yang kedua Uh, deklarasi itu kayak sifatnya politik adalah sebuah statement, statement uh, rencana kita untuk ke depan. Jika kalau di pendem sendiri biasanya nggak nggak terlalu ngena ke kita Jadi kurang motivasi buat iya uh, ngelaksanain ya. Hmm. Untuk minggu Kuning ya, berarti kita cek nih kita dari urutan pertama fasa untuk renungan kita minggu depan apa yang akan fasa rubah. Dari fase mengenai tadi ya kesehatan atau apa apa yang akan fase deklarasikan nih? Oh, uh, apa ya deklarasiku mungkin kita dulu kayaknya dulu deh mikir dulu. Oke kayaana. Oke, gue deklarasi ya mendeklarasikan akan mengurangi porsi nasi terutama buat karbo. Terus sama kurangin yang manis-manis dan gorengan. Terus yang kedua untuk olahraga kayaknya gue akan, eh gak boleh bilang kayaknya ya. Gue akan mm, Work workout antara lihat Youtube atau TikTok. Kayaknya kemarin udah save beberapa gitu. Supaya lebih Hmm, apa ya? Badan juga lebih enak gitu kan. Udah mulai kaku-kaku nih kan. Terus juga supaya lebih kencang gitu. Supaya lebih kencang, segar, ya. kencang <laughs> ya beda ya kalau iya. <laughs> <laughs> kan udah ngobrol-ngobrol kencang gitu. <laughs> 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 ya, kita gitu sih kayaknya. Oke, kita. amin amin. Semangat semangat, Kenda Iya. Yeah. sudah ada yang mau direkreasikan kan? Uh, mungkin deklarasinya aku lebih rajin minum air mineral <laughs> karena aku ya itu mengurangi asupan yang manis-manis karena aku lagi suka minum yang manis-manis nih kemarin-kemarin kan aku udah mulai lebih suka air mineral ya daripada yang manis-manis nah akhir-akhir ini lebih sering minum manis-manis jadi mungkin akan aku deklarasikan adalah lebih rajin dan lebih banyak asupan air mineralnya. Boleh ngasih tips enggak, Apa? Di rumah eh di kamar kamu ada botol air atau gelas besar, gede enggak? Aku emang ini sis dia kayak botol gitu. Nah, itu tiap pagi bangun tidur langsung minum. Iya, iya gue waktu dulu jadi inget di Taiwan udah karena ngambil air tuh di sana kan airnya air distilasi jadi kalau di sana tuh kalau mau ngambil air harus ke pojokan keluar kamar agak jauh kan mager ya bangun bangun bang, bang, bang tidur buat gue sih di situ gue langsung minum langsung kayak segar kebangun gitu terus jadi nggak sarapan <laughs> karena, karena perutnya kembung <laughs> mungkin bisa oke itu tips mm. sharing langsung minum kalau okay, kalau lapar minum karena kadang katanya hasil riset mm. kita tuh kadang mikir kita lapar eh ternyata kita tuh sebenarnya haus bukan lapar mm. oke semangat Fasa semangat. semangat juga semuanya semangat kita, semangat semangat kita. kita. terrealisasi ya bukan hanya wacana ya harus nih harus harus dilaksanain amin terima kasih ya sudah menemani renungan akhir pekan episode satu ini Berarti di Siap. minggu depan kita akan topiknya mengenai update. Mengenai rencana minggu pertama di tahun macan air. Semoga semua okay. punya cakar-cakar semua ketika, uh, untuk di macan air. Dan juga kita bisa fleksibel berenang seperti macan di air. Macan berenang gak di air? Yeah, I don't know. So, terima kasih semuanya uh, sudah mendengarkan obrolan saya bersama Nafasa dan Endah. Uh, selamat Malam, kalau kalian dengarnya malam, selamat pagi dan beraktivitas kalau kalian mendengarnya pagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Thank, you. Thank you. Thank you. Have a nice day. A nice day. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan follow dan subscribe sosial media saya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari saya dan kawan-kawan mengenai Peculiar Path, sebuah seni belajar dari kesalahan orang lain karena kita tidak mungkin memiliki waktu untuk mengalami semua kesalahan orang lain. Bye-bye!